Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Akum bi'isani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini meski masih dilanda pandemi. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Setiawanti dari Staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta yang akan memandu acara ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian dalam webinar Multiliterasi PGSD sesi ke-7 ini dengan judul Asiknya Belajar Matematika di Tengah Pandemi COVID-19 untuk Anak Sekolah Dasar. Webinar ini memiliki beberapa peraturan yang harus kita patuhi ya. Yang pertama, masuk 15 menit sebelum acara dimulai. Dua, menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Ketiga, mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Empat, saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Kelima, peserta yang memotong pembicaraan narasumber akan diperingatkan. Enam, pada sesi diskusi hanya dibatasi untuk 3 pertanyaan saja. Tujuh, diharapkan untuk yang ingin bertanya, silakan tuliskan di room chat Zoom dengan format nama lengkap underscore asal intasi atau asal daerah underscore pertanyaan. Contoh, Nabila Wardatul Aska underscore UPI underscore bagaimana cara menegur anak jika mereka salah dalam pandangan Islam. 8. Pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting, lalu moderator akan memilih 3 pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. 9. Hasil dari webinar akan dibuatkan notulensinya dan diharapkan agar peserta grup menghindari pertanyaan nyeleneh, out of topic, atau bercanda yang berlebihan. 10. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta dengan mengisi link yang akan di-share di room chat Zoom meeting yang diberikan di akhir webinar setiap sesinya. 11. Link e-sertifikat dan pengisian kesan pesan webinar akan dikirimkan melalui kolom chat di Zoom, tidak melalui grup WhatsApp, dan batas waktu pengisian GPOM mulai dari pukul 10.45 sampai 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. 12. Yang menerima e-sertifikat hanya peserta yang mengikuti live di Zoom meeting. Sanksi, apabila peserta melanggar peraturan yang telah disebutkan, maka akan diberi peringatan oleh moderator. Buatkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, judul webinar hari ini adalah Asiknya Belajar Matematika di Tengah Pandemi COVID-19 untuk Anak Sekolah Dasar yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hafidziani Eka Putri, MPD. Pematerian kali ini akan dimoderatori oleh orang yang hebat, yaitu Teh Dwi Anissa Haptani, yang tidak lain adalah Ketua Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Mari kita sambut moderator kita. Halo Teh Dwi. Halo, Telka. Halo, oke. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Ya, terima kasih, Telka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul secara daring ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat, dengan semangat menuntut ilmu yang masih terus terpaham. Salawat serta salam terupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Nabi Anda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Halo semuanya, terima kasih dan selamat datang di webinar Multiliterasi PGSD sesi terakhir dengan tema Asiknya Belajar Matematika di Tengah Pandemi COVID-19 untuk Anak SD. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang.
karena saya ingin disayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dwi Anissa Haftani, sebagai Ketua Departemen Eksternal HIMA PGSD UPI Kampus Purwakarta, yang akan memoderatori pematerian pada hari ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pematerian hari ini bertajuk Asiknya Belajar Matematika di Tengah Pandemi COVID-19 untuk Anak SD. Pematerian hari ini akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa, tentunya sangat kita nanti-nantikan ya. Beliau adalah Dr. Hafiziani Eka Putri, MPD. Berikut saya lampirkan CV beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Hafiziani Eka Putri, MPD atau yang biasa disapa Bu Eka. Jabatan Nata Lektor 3C. Beliau berasal dari UPI Kampus Purwakarta. Beliau dilahirkan di Pulau Seliu Belitung pada tanggal 16 Mei 1982. Alamat saat ini di Jalan Cigani Trimukti Timur 1, nomor 17, RT 08, RW 11. Berikut nomor handphone yang dapat disimpan, 081-317-983-189. Saya ulangi, 081-317-983-189. Ya, selanjutnya ada latar belakang pendidikan beliau. Yang pertama, lulus S1 di Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2003 di Departemen Pendidikan Matematika. Selanjutnya, S2 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2006 di Departemen Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir, lulus S3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2015 di Departemen Pendidikan Matematika. Luar biasa ya. Selanjutnya, ada pengalaman pekerjaan beliau. Pada tahun 2002 sampai 2003, sebagai guru matematika di MTS Miftahul Iman. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2008, beliau menjadi guru matematika di MTS Ar-Rahman. Pada tahun 2007 sampai 2008, beliau menjadi dosen di Universitas Al-Ghifari. Dan yang terakhir, pada tahun 2008 sampai sekarang, beliau menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, selanjutnya, ada pengalaman penelitian beliau. Ini banyak sekali ya, dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Ya. Dari keseluruhan penelitian beliau, beliau terfokus kepada penelitian di bidang matematika. Ini yang terakhir ada publikasi ilmiah. Tak kalah banyak juga ya. Bisa dilihat di sini. Ya. Saya akan membacakan salah satu publikasi ilmiah yang telah diluncurkan. Salah satunya berjudul Pengaruh Pendekatan CPA Terhadap Peningkatan Kemampuan Spasial Sains Siswa SD di Jurnal Mimbar Sekolah Dasar, volume 6, nomor 3, 2019. Ya. Wah, luar biasa sekali ya pematerian kita pada hari ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja pematerian pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya mengulas terlebih dahulu peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Silakan kepada peserta yang belum menggunakan nama asli untuk diperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya, mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Terkecuali kepada peserta yang diizinkan oleh saya untuk berbicara, silakan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian boleh untuk mematikannya kembali. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di room chat Zoom dengan format nama lengkap, underscore, asal intansi, underscore, asal daerah, underscore, pertanyaan yang akan diajukan. Contoh, Dwi Anissa, underscore, UPI Purwakarta, underscore, Bandung, underscore, bagaimana sih mengajarkan berhitung yang mudah kepada anak? Ya, ada sedikit informasi kepada peserta bahwa e-sertifikat akan diberikan kepada peserta dengan syarat yang pertama, peserta minimal mengikuti 2 kali sesi webinar multiliterasi PGSD. Syarat kedua,
peserta diwajibkan mengisi link yang akan dibagikan di room chat Zoom dengan batas waktu pengisian mulai dari pukul 10.45 sampai 11.15. Nah, selanjutnya, informasi yang kedua yaitu, alhamdulillah bahwa pematerian kali ini telah disiapkan 5 buah buku dengan 2 judul yang berbeda untuk setiap peserta yang terpilih dengan syarat aktif selama pematerian dan sesi diskusi. Jadi kepada peserta, dan diam-diam aja ya, mari kita beraktif gitu ya. Sekian informasi dari saya, semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Ibu Dr. Hafiziani Eka Putri MPD. Halo Ibu Eka. Halo Dwi, Assalamualaikum Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Sudah siap Bu? Insya Allah. Kepada Ibu Eka, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya, atas ridhonya kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan sesuatu yang terkait tentang mempelajari matematika di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi mungkin sebelum masuk ke PPT, mungkin saya akan bertanya dulu Teh Dwi, apa sih sebenarnya di pemikiran setiap orang ketika kata matematika terlontar? Mindsetnya apa sih tentang matematika itu? Matematika itu apa? Saya ingin tahu dulu sejauh mana pemandangan atau pandangan setiap orang, pemikiran orang ketika ketemu dengan kata-kata matematika. Coba kita dengar dari peserta ya, Teh Dwi dulu, baru kita masuk ke slide kita. Mungkin bisa Ibu tanya ke Teh Dwi dulu, mungkin peserta yang lain siap-siap untuk kasih reaction kalau ingin mengemukakan curahan hatinya, apa itu matematika. Kalau Teh Dwi sendiri memandang matematika itu bagaimana? Ketika Ibu lontarkan, apa sih matematika itu Dwi? Nah, Teh Dwi akan bicara apa tentang matematika? Ya, ketika Dwi mendengar kata matematika, yang pertama kali terlintas di benak Dwi itu rumus, Bu. Rumus? Yeah. Rumus, satu kata untuk matematika, rumus gitu ya, Dwi. Ya? Oke, mungkin ada para peserta yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang matematika. Ya, yeah, boleh kepada peserta bila ingin menyampaikan pendapatnya, silakan menggunakan fitur reaction. Adakah? Ya. Adakah itu ada tuh? Oh, ada Bu ini. Oke, kita tanya Dwi. Agung Zaisyur Rahman, silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator atas izinnya. Mangga Pak Agung. Ketika saya mendengar kata matematika yang pertama kali terlintas di benak saya adalah solusi, Bu. Solusi. Solusi. Oke. Okay. Yeah. Bagus ya. That's good. Solusi tentang apa kira-kira matematika itu di pemikiran Anda? Solusi untuk mencari apa ya? Yang benar gitu. Solusi untuk mencari yang benar. Maksudnya jawaban yang benar atas soal-soal ya. Matematika atau bagaimana? Ya benar, Bu. Jawaban yang benar. Jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat gitu ya. Yang tepat strict gitu ya, harus dua ya, tetap harus dua begitu di pemikirannya. Kalau tiga ya tiga begitu. Iya betul. Agung. Oke. Coba ada lagi peserta yang lain? Ya, terima kasih Kak Agung.
Ada nih Bu, selanjutnya Anggi Rizkia. Halo Anggi Rizkia, Kak Anggi. Halo. Ya, silakan Kak Anggi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, matematika itu the queen of science, ratunya ilmu pengetahuan. Jadi, di mana-mana misalnya, di biologi pasti ada matematikanya, walaupun itu berhitungnya sedikit, atau enggak di kimianya, di fisikanya. Jadi, semua ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari matematika itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya, Du. Ya, saya pikir cukup mewakili para peserta yang lainnya. Atau masih ada satu lagi? Silahkan. Ada satu lagi nih, Bu. Peserta terakhir yang bisa. Silahkan kepada Kak Arya Sandiwikarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Eka, menurut saya matematika itu lebih ke cara berlogika, logika kita tentang memandang sesuatu dalam menyelesaikan sesuatu gitu, cara berpikir kita gitu, ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir kita. Jadi matematika, betul tak sekali tadi kata Kak Agi, jadi matematika itu bisa dibawa ke keilmuan mana saja, karena matematika itu lebih ke cara logika kita berpikir dan menyelesaikan suatu masalah. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Oh, bagus. Bagus ya. Boleh Ibu tanya sesuatu? Menurut pandangan Akang, kira-kira matematika itu sulit atau mudah? Mungkin lebih ke jenjang ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sulit, mungkin saya jujur kesulitan untuk matematika di jenjang kalkulus, seperti itu ya mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya matematika secara umum, itu mungkin ya sulit Bu, tapi kecuali matematika yang mungkin masih dasar gitu Bu ya. Apalagi kita saya kebetulan mahasiswa PGSD berkecimpung di dunia matematika sekolah dasar, karena belum nemu statistika ya mungkin masih gampang gitu Bu. Tapi kalau sudah SMA kemarin pas saya di SMA ya sangat sulit Bu. Gitu Bu, mungkin dari saya menurut saya seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Kang. Oke, Teh Dwi, kita lanjut ya Teh Dwi ya. Masya Allah, luar biasa. Saya berpikir ternyata banyak juga yang memandang matematika dari sisi yang sangat positif gitu ya. Saya berharap bukan hanya sekedar filosofi kalau matematika itu the queen of the science gitu. Bukan hanya sekedar teori kalau matematika memang sebuah solusi untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan. Baik, saya rasa saya belum menyapa. Selamat datang semua peserta webinar di acara webinar multiliterasi PGSD UPI Kampus Surakarta. Saya lihat ada beberapa dosen senior UPI Kampus Surakarta, ada guru saya, sahabat saya, rekan kerja saya, Ibu Dr. Randa Pujirahayu EPD. Ibu, selamat datang Bu. Mohon kalau ada sesuatu yang salah, mohon ditambahkan nanti, mohon diperbaiki. Selamat datang juga kepada rekan-rekan dosen yang lainnya. Selamat datang juga kepada banyak alumni di sini saya lihat. Selamat datang juga kepada para mahasiswa PGSD UPI Kampus Purwakarta, beberapa dosen dari universitas-universitas yang lain. Saya lihat ada guru-guru mulai hadir di sini juga. Terus kepada Bapak Ibu mungkin yang sangat ingin belajar bagaimana matematika untuk anak di sekolah dasar. Jadi materi kita hari ini ringan sekali, hanya untuk anak sekolah dasar. Jadi tidak akan dibahas soal integral tingkat tinggi ataupun soal kalkulus. Yang kita bahas fokus pada bagaimana cara asik belajar matematika di tengah pandemi COVID-19 untuk anak sekolah dasar. Saya lanjut. Ada sebuah filosofi di kehidupan saya ketika saya mempelajari matematika. Bagi saya, matematika itu adalah kehidupan itu sendiri. Matematika ibarat pahatan cinta yang tersirat. Terkadang sering tak disadari keberadaannya, walau dia nyata adanya. Nah, ini seringkali kita tidak sadar kalau matematika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari matematika itu sendiri. Walaupun
walaupun kita tidak menggunakan angka-angka eksakta yang sulit untuk mempelajarinya. Oke, namun entah mengapa matematika menjadi sesuatu yang dianggap sulit. Dari sebuah penelitian, dikatakan bahwa ada 3 faktor yang menjadikan matematika mengapa dianggap sulit. Faktor yang pertama, katanya, tidak banyak buku teks yang menyajikan soal matematika dalam bentuk konteks. Alhasil, matematika terasa abstrak dan sulit untuk dipelajari. Jadi, belum banyak buku matematika yang memuat masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dekat nyata dengan kehidupan kita sehingga dapat dirasakan langsung kegunaan matematika itu untuk penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab yang kedua, katanya, jangan marah ya ini guru-guru ya, katanya, kata penelitian, penelitian harus kita percayai, katanya 11,35% guru matematika tidak memiliki kompetensi pengajaran yang mumpuni. Sehingga ketika siswa mengajukan pertanyaan kritis, mereka tidak mampu menjawab. Jadi, faktor penyebab yang kedua ini bisa dijadikan flashback bagi kita, para guru, para penggiat di dunia pendidikan untuk terus mengupgrade pengetahuan kita, sehingga pengetahuan kita bisa mumpuni di bidang keilmuan kita. Faktor yang ketiga, ada pola pikir atau mindset yang ditanamkan sejak kecil secara tidak sengaja oleh orang tua bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang sulit. Selanjutnya, solusi. Bagaimana solusinya supaya hal-hal tadi tidak terjadi? Salah satunya yaitu sesuai dengan tema kita hari ini, dengan menguatkan kemampuan literasi. Nah, ada banyak kemampuan literasi dalam matematika. Karena waktunya terbatas, saya akan bahas salah satu dari kemampuan literasi yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kemampuan literasi numerasi. Apa ya literasi numerasi itu? Literasi numerasi itu adalah kecakapan atau pengetahuan untuk yang pertama, menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih Bu contohnya? Nanti di next slide saya akan perlihatkan contohnya. Yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, dan menggunakan analisis hasil interpretasi tersebut untuk mengambil keputusan. Bagaimana contohnya? Kita intip di slide berikutnya. Contoh literasi numerasi. Ini ada sebuah soal dalam konteks kehidupan sehari-hari yang saya buat, gitu ya. Pada suatu hari, siswa kelas 1A dan 1B SD Arapi Bandung yang berjumlah 40 orang siswa ingin bertamasya ke kebun binatang Bandung dengan menggunakan angkutan kota. Jadi di Bandung banyak sekali angkutan kota ya. Maksimal satu angkutan kota memuat 10 penumpang. Berapa banyak angkutan kota yang harus disewa untuk mengangkut seluruh siswa tersebut. Nah, kalau kita tidak hanya menggunakan hitungan matematis saja, maka kita akan sulit menemukan solusi dari jawaban pertanyaan ini. Kalau secara matematis mungkin kita akan menggunakan 40 dibagi 12. 40 dibagi 12 itu sekitar 3, bla bla bla. Nah, mungkin enggak kita sewa 3 angkutan kota plus 0, sekian angkutan kota. Ada enggak Teh Dwi angkutan kota yang 0, sekian kurang dari 1? Potong bisa penumpangnya nanti kabur semua ya, dan pasti akan pulang oleh Pak Polisi gitu. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini kita membutuhkan literasi numerasi. Jadi betapa dekatnya matematika itu dengan penyelesaian permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Di sebelahnya saya buatkan jawaban dan catatan. Di slide saya, 40 dibagi 12 itu 3,333 atau 34/12, maka bisakah kita menggunakan
mood atau kamas. Nah, kalau kita sewa 3 angkutan kota, apakah muat untuk seluruh siswa? Jawabannya mungkin muat, tapi tidak nyaman. Sementara kita ingin anak-anak kita di sekolah dasar jadi nyaman berangkat ke kebun binatang. Nah, akhirnya kita putuskan untuk menyewa tidak dengan 3, 4 per 12 angkot karena nanti tentu akan bermasalah. Jadi kita putuskan untuk menyewa 4 angkot. Nah, demikianlah salah satu contoh mengapa literasi numerasi matematis itu sangat sangat berguna untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bagaimana cara mudah belajar matematika untuk anak SD di masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, Kakak Abang, kita lihat di gambar ini, saya menawarkan sebuah solusi. Di gambar yang pertama ada kakak dan adik, kebetulan ini anak saya. Di rumah saya buat pojok bermain. Kalau di sekolah ada pojok membaca, ada pojok science, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau di rumah saya sarankan untuk anak saya yang paling kecil, karena dia baru kelas 1 SD, bosen, anak kecil itu sangat bosen sekali, cepat sekali bosen, di tengah pandemi COVID harus berada di rumah, gitu. Jadi saya juga tidak suka rumah berantakan, akhirnya saya bilang ke anak saya, coba dek kita bikin pojok bermain. Nah, salah satunya apa yang dilakukannya di pojok bermainnya, ketika masa pandemi COVID ini, dia nggak bisa ke warung buat jajan. Yang biasanya dia suka ke warung, mie minta uang, buat apa? Buat jajan ke warung tetangga. Boleh. Kalau sekarang kita agak takut karena kita tidak tahu siapa yang bisa membawa virus itu. Gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan suami, kami beli makanan ringan ke grosir, cukup banyak, cukup untuk memenuhi keinginan dia belanja ke warung gitu. Saya beri ide ke anak saya yang kecil, bagaimana dek kalau kita bikin seperti warung. Jadi di pojok bermain dedek tata biar makanan ini, makanan ringan ini bisa Umi dan Abi beli, bisa kakak beli gitu, karena dia punya seorang kakak, atau bisa teteh ya, hadimat kami di rumah membelinya gitu. Dan saya, terus dia sangat senang, dia menatanya dengan sangat rapi, mungkin terlihat itu ada beberapa makanan kue kecil di bawah tayo-tayo itu gitu, di bawah kursi mainannya. Saya kasih dia tempat bekas kue Konghuan itu, saya tutup buat nyimpen uangnya gitu. Kakaknya, dan sejak saat itu kalau berbelanja, kami mau makan sesuatu dari warungnya dia, kami harus beli dengan uang yang asli ke dia. Apa yang ingin saya tanamkan di situ, teman-teman? Sebenarnya saya intip bahwa di kelas 1 SD itu ada materi tentang uang. Nah, materi tentang uang. Saya memanfaatkan momen pandemi ini melihat dengan cermat, oh, dia punya mata pelajaran yang nanti pokok bahasannya tentang uang. Saya bisa menanamkannya sejak dini, walaupun dia belum memasuki materi uang itu ketika ini mulai berlangsung gitu. Nah, ya hematnya kakaknya belanja, terus dia kembaliin, mulanya dia bertanya, Umi kalau uang 5.000 belinya 2.000 balikinnya berapa, seperti itu. Dialog-dialog kecil terjadi, lama-lama dia terbiasa berhitung sendiri, jadi mudah bagi dia memberikan kembalian ke kami gitu. Dan dia juga menentukan harganya, kalau kami tawar, dek ini 500 di warung, oh tidak, dedek mau jualnya 1.000, karena ini masa COVID, dia bilang kayak gitu. Kan Umi tidak harus pergi ke warung untuk belanja kuenya, bisa di rumah saja gitu. Jadi dia
tertanam untungnya bisa lebih besar gitu kalau jualan di rumah gitu dengan orang tua dan kakaknya. Nah, di situ secara tidak langsung saya mengajarkan tentang konsep uang. Kemudian tibalah saatnya dia belajar materi pada pokok bahasan uang di SD kelas 1. Saya lihat ada soal yang dibagikan oleh guru di lembar kerjanya gitu via online ya. Pembelajaran online, dikirimlah bentuk yang kedua ini. Ini saya namai Victoria. Gambar-gambar uangnya nyata, uang 2.000, ada uang 1.000, ada uang 5.000 gitu ya. Saya kasih ke dia, "Dek, ini ada soal dari Bu Guru, coba diselesaikannya." Dia tidak, ternyata yang tertanam tadi ketika kami bermain-main tadi sungguh sangat berpengaruh terhadap tahapan ini. Jadi dia tidak lagi berpikir panjang ketika dapat soal ini, dalam beberapa detik, berapa menit dia menyelesaikannya. Selesailah itu tulisan anak saya kelas 1 SD gitu. Nah, setelah itu gurunya lanjut ke, saya lihat gurunya memberikan yang ke arah abstrak. Bisa terlihat di sana ada 1.000 ditambah 2.000 sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke bagian yang abstrak. Nah, kalau kita langsung ke bagian abstrak ini, langsung ke bagian abstrak, mungkin siswa akan menemui kesulitan. Siswa akan menemui kesulitan karena apa sih itu angka 1.000 ditambah 2.000 itu gimana sih cara nyarinya gitu. Maka dia mungkin akan belajar menjumlah ke bawah dulu tanpa tahu makna uang 1.000 itu apa, tanpa tahu makna uang 2.000 itu berapa, untuk beli apa gitu ya. Sehingga tidak tertanam dengan jelas di dirinya bahwa memang dia membutuhkan pengetahuan tentang uang itu untuk menyelesaikan masalah di kehidupannya sehari-hari. Gitu. Okay. Kita lanjut ke yang berikutnya. Slide berikutnya. Coba Dwi lihat kira-kira ini apa Dwi? Di slide Ibu ini apa? Ini permainan yang sering dimainkan waktu kecil, Bu. Ular tangga. Okay. Saya pikir semua anak di seluruh Indonesia saya pikir kenal permainan ini, permainan ular tangga ya. Di masa pandemi COVID ini juga hal ini sangat membantu untuk menikmati kebersamaan di rumah gitu. Permainan ular tangga ini bisa dimainkan bersama keluarga gitu ya. Di sini ada konsep hitung yang terjadi, ada penjumlahan, ada pengurangan gitu ya. Nah, bahkan ada peluang sebenarnya untuk tingkat yang lebih tinggi, tetapi khusus untuk pengalaman saya pribadi, permainan ular tangga ini sangat sangat bagus untuk mengajarkan anak bermain angka, menikmati bagaimana penjumlahan dan pengurangan itu berguna untuk kehidupannya gitu ya. Walaupun karena anak kecil sukanya bermain, ya dia berguna untuk bermain itu gitu. Okay. Di sini ada permainan ular tangga. Suatu waktu dia sangat senang bermain ular tangga dengan saya, dengan abinya, dengan kakaknya gitu. Suatu waktu ular tangganya saya lipat, saya sembunyikan. Jadi ular tangganya saya lipat, saya sembunyikan. Terus dia cari-cari, "Umi, ular tangga. Nah, Dedek mau main dengan Abi dan Kakak," gitu. Terus saya bilang, "Wah, Dedek, Umi tidak tahu. Mari kita beli lagi, Umi." Saya bilang ke anak saya, "Kayaknya kalau membeli kan takut COVID."
ya sudah, bagaimana kalau Dedek membuatnya? Nah, itu cara saya memberikan peluang kepada dia untuk merekonstruksi pemikirannya. Di sana saya ingin mengajarkan kepada dia bagaimana cara berpikir kreatif dan cara berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Saya tawarkan kepada dia bagaimana kalau Dedek membuatnya sendiri. Akhirnya terjadilah yang kedua. Itu kalau bisa terlihat di sana, ada tangga yang dari nomor 2 langsung melesat ke nomor berapa itu, 59, nomor berapa gitu, 2 dari udah mau selesai gitu ya. Ada juga ular yang turunnya dari atas sampai ke bawah gitu ya. Saya tanya ke dia, terus dia nulis sendiri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dia tulis sendiri. Di situ sudah terlihat ya bagaimana matematika bekerja gitu. Dia sudah bisa menuliskan lambang 0 1 2 3 dan seterusnya gitu. Saya cukup senang sampai dengan berapa itu, 51, 52, 53 sampai 53, karena dia menghabiskan hanya satu kertas saja, jadi dia mengkritnya berbeda ya dari yang ular tangga yang sebelah, artinya dia tidak menjiplak ular tangga itu, tetapi dia punya proses berpikir di benaknya, punya sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Dia mulai berpikir kreatif gitu. Dia gambar tangga, dia gambar ularnya gitu ya. Saya tanya, "Dek, kok tangganya ini bisa dari 2 ke 51 gitu?" Terus dia bilang, "Umi, biar cepat nyampe, Umi," gitu. "Terus kenapa ada ular yang sampai turun ke bawah?" "Umi, kalau Abi udah naik ke atas, Dedek masih di bawah, nanti Dedek berdoa semoga Abi kena ular itu dan dia turun ke bawah, Umi," katanya. "Oh, turunnya banyak sekali, Dek. Berapa langkah turunnya itu?" Nah, dia mulai belajar pengurangan. "Oh iya, Umi. Banyak ya, Umi. Tapi nggak apa-apa, Umi," gitu kan. Saya, tanaman saya ingin mengajarkan, oh, hitung tambah dan hitung penjumlahan di angka yang dia sukai, gitu, tanpa dia sadari, gitu. Yang dilakukannya. Terus, titik-titiknya itu saya sembunyikan juga, titik-titik yang buat apa, kan ada ya, dadu 1, 2, 3, 4, saya sembunyikan juga. Apa yang terjadi, saya pikir dia akan cari apa gitu buat itu, dia akan mentok gitu, nggak bisa main gitu. Ternyata penghapus yang berwarna putih diiris oleh dia dan dikasih titik-titik, kan ada 6. Jadi ada 6 sisi, ada 1, ada 2 bentolan ditulis pakai pulpen sama dia, ada 3 bentolan, ada 4, ada 5, dan ada 6 bentolan. "Ayo Umi, Abi, kita main sekarang. Saya sudah punya lagi ular tangga." Nah, teman-teman, apa yang terjadi di kemudian hari gitu ya? Ternyata ketika dia bertemu di sekolah dengan angka yang abstrak ini, 1 tambah 16, misalkan 2, 3 kurang 17, sungguh mungkin banyak orang akan mengatakan gitu, "Ah, wajar aja ibunya dosen matematika," gitu. Tapi saya juga tidak bisa menampik itu, tapi ada usaha sebenarnya dari kita orang tua untuk menanamkan sesuatu kepada anak kita lewat sesuatu yang disukai olehnya gitu. Anak saya jarang sekali ngotret di kertas. Jadi karena dia suka saya ajak main-main seperti ini, dia sudah mengotret di benaknya. Jadi 1 tambah 16 itu dia sudah tidak pakai kertas lagi. Maka dia akan membilang sendiri di benaknya dan dia akan tulis langsung 17. Demikian contoh-contohnya gitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini. Ada 2 contoh yang saya sajikan gitu untuk anak sekolah dasar. Supaya anak tidak kehilangan momen belajarnya, anak juga tidak kehilangan kebahagiaannya gitu, tapi secara tanpa disadari dia belajar tentang banyak hal dengan cara yang dia senangi gitu. Kita lanjut, tipsnya yang bisa saya berikan, step 1 bagi kita orang dewasa, ubah cara pandang terhadap matematika, tanamkan bahwa matematika itu mudah. Jadi, jangan ketika anak kita bertanya ke kita, atau murid kita bertanya ke kita, "Ibu, kakak, akang, mas, teteh, ini gimana sih jawab ini, 2 tambah 3 itu berapa sih, 10 kurang 7 itu berapa sih?"
Oh, ini sulit ya di kamu ya. Sini kakak ajarkan caranya, misalkan dengan cara yang tidak menyenangkan. Misalkan langsung pada misalkan 3 tambah 2. Gini loh caranya. Atau misalkan udah puluhan, 23 tambah 17. Sudah, kita jumlahin ke bawah aja. Kamu tambahin angka belakang tambah angka belakang. Angka depan dengan angka depan. Saya pikir itu akan sangat sangat berbeda rasanya ketika kita ajarkan dia dengan cara yang dia sukai, bukan dengan cara yang kita sukai gitu. Jadi ingat, dengan cara yang dia sukai. Step kedua, melihat lebih dalam dunia anak. Berpikirlah, pasti ada matematika di sana. Jadi pemikiran anak kan ya hanya sampai pada pemikiran anak-anaknya gitu. Jadi kita orang dewasalah yang harus mampu melihat lebih dalam tentang dunia anak gitu. Oh, setiap permainan yang dilakukan olehnya pasti ada matematika di dalamnya gitu. Tadi ada dua contoh permainan dan sebenarnya banyak lagi ya yang suka dikerjakan oleh anak-anak selama masa pandemi ini di rumah, bahkan main ucing sumput pun kalau orang Sunda bilang gitu ya, juga menanamkan konsep matematika gitu. Step ketiga, susun cara membelajarkan matematika dengan cara yang disukai oleh anak. Catatannya, dengan cara yang disukai oleh anak, supaya anak tidak terbebani mempelajari matematika gitu ya. Yang keempat, jangan berlari terlalu cepat, sesuaikan dengan langkah kaki anak biar mereka mengerti bahwa matematika adalah hidup itu sendiri. Jadi kita itu harus menyadari, orang dewasa itu harus menyadari dengan betul bahwa anak itu bukan kita. Anak itu punya dunia sendiri. Anak itu tidak bisa melangkah sejauh pemikiran kita. Gitu. Jadi bukan mereka yang harus menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita orang dewasa yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Gitu. Oke. Last slide dari saya. Saya banyak merenungi ketika mempelajari matematika. Saya sangat suka dengan matematika itu sendiri. Saya punya banyak hal tentang matematika. Ketika saya sekolah dasar, saya memenangkan beberapa lomba kematematikaan gitu. Terus saya selalu disayang oleh guru matematika karena hanya matematika yang saya sukai gitu. Saya kuliah juga di matematika gitu. Betapa saya merasa orang tua saya banyak mensupport tentang kesukaan saya terhadap matematika. Orang tua saya tidak terlalu memaksakan saya untuk belajar banyak hal, tapi ketika mereka lihat saya suka matematika, mereka support saya untuk belajar matematika itu. Oke, slide terakhir ini saya tuliskan, bukan tugas anak-anak memahami pemikiran orang dewasa, tapi orang dewasalah yang harus menyesuaikan diri dengan pola pikir anak dalam mempelajari matematika. Karena matematika adalah pahatan cinta kehidupan yang selalu akan berguna, maka bersabarlah untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu langsung ke abstrak. Matematika yang abstrak itu sangat tidak membantu anak untuk punya pemahaman yang sangat mendalam tentang matematika dan sangat tidak membantu siswa untuk paham betul apa sebenarnya matematika itu, gunanya untuk apa bagi kehidupannya. Kalau kita juga terlalu terburu-buru dengan cara kita, maka anak akan tumbuh rasa tidak suka dengan matematika karena dia merasa matematika itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Does anyone have any question? Bisa menghubungi email saya atau terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Dwi. Mangga Teh Dwi. Wah, luar biasa ya pematerian kita pada hari ini. Tentunya membuat peserta penasaran gitu, Bu, untuk menggali lebih dalam terkait pembelajaran matematika di rumah gitu. Nah, bila dilihat kolom chat room kita sudah banyak mendapatkan pertanyaan dari peserta, Bu. Karena itu, mari kita memasuki sesi diskusi. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Ibu.
Ini pertanyaan pertama ya, Bu. Mangga, Pedri. Pertanyaan pertama dari Kak Wulan Nisfulaila dari Umpri Lampung. Halo Kak Wulan, ya terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana mengajarkan matematika tipe soal hot secara daring? Begitu, Bu. Oke. Tipe soal HOTS itu kan mencipta, mengkrit gitu ya, menganalisis. Soal HOTS itu kalau dalam taksonomi Bloom ada di tataran C4 sampai dengan C6 ya. Soal-soalnya itu berkutat pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan soal problem solving atau pemecahan masalah. Tentunya pertama, soal HOTS bagi kita itu harus kita ukur HOTS-nya untuk anak usia berapa, gitu ya. Kalau untuk anak usia kelas 1 sekolah dasar, yang tadi saya lontarkan tadi, ketika saya menutup ular tangga anak saya tadi, saya mulai menanamkan bagaimana caranya berpikir high order mathematical thinking. Nah, saya beri dia permasalahan nyata, ketika dia tidak punya ular tangga itu untuk anak kelas 1 SD ya, saya kasih contohnya HOTS untuk anak kelas 1 SD. Saya lipat ular tangganya, saya simpan, bagaimana sih solusinya, dia akhirnya dia membuat, mengcreate, mencipta ular tangganya sendiri gitu ya. Nah, di sana dia pasti berpikir gitu, bagaimana biar dia bisa membuat ular tangganya sendiri dengan caranya dia, dan dia bisa bermain dengan cara yang menyenangkan. Itu sebuah permasalahan yang nyata, hot sebenarnya gitu, high order mathematical thinking. Dia mampu mencipta solusi di dalam kehidupan tentang sesuatu masalah yang dekat dengan kehidupannya gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara memahamkannya, ya mudah sebenarnya. Membuat soal HOTS itu mudah, intip dulu tingkat berpikir anaknya kelas berapa kalau untuk sekolah dasar gitu, dan jangan gurunya tiba-tiba ngasih soal HOTS tanpa melewati sesuatu yang dikrit untuk mencipta daya pikir HOTS tadi gitu ya. Tiba-tiba dikasih soal HOTS tapi pembelajarannya tidak HOTS. Nah, itu namanya curang. Itu namanya curang. Jadi kita guru juga harus punya daya kreasi tingkat tinggi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa melatih siswa untuk berpikir high order mathematical thinking. Itu. Mangga Teh Dwi. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Afifah Nur Amatullah, UPI Purwakarta di Bogor, katanya. Begini, Bu, bagaimana meningkatkan minat dan bakat kita sebagai pelajar yang menyukai matematika, tetapi tidak ada dukungan kompetensi guru yang mengajar? Nah, ceritanya, waktu SD saya pernah disalahkan jawabannya karena guru tersebut mengikuti jawaban siswa yang sudah mendapatkan peringkat. Setelah saya jelaskan caranya dan beliau mengecek, ternyata jawaban saya yang benar. Dan beliau jadi selalu mengikuti jawaban saya tanpa mengeceknya kembali. Padahal jawaban saya tidak selalu benar, karena saya dulu adalah siswa SD yang seharusnya mendapatkan materi dan pembelajaran dari beliau. Terima kasih. Begitu. Oke. Nah, itu tadi permasalahan faktor kedua ya. Benar ya, tadi di hasil penelitian ada 11,35% guru yang tidak kompeten di bidangnya gitu. Ya, ini refleksi utama bagi semua guru yang mengajar gitu, bahwa kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita, dan kita harus membuka mindset kita harus membuka pola pikir kita gitu ya. Bahwa kita harus belajar lebih banyak daripada siswa kita gitu, karena kita adalah seorang guru. Guru itu seseorang yang akan diteladani oleh siswanya. Ketika kita memang belum memahami dengan cermat tentang materi yang kita ingin ajarkan kepada siswa kita, sebaiknya kita belajar lebih dahulu. Ketika menemukan siswa-siswa yang kritis di kelas, gitu, jawaban-jawaban yang berbeda dari siswa-siswa kita, sebaiknya tidak langsung
memberikan memberikan judgement kalau jawabannya adalah salah. Terkadang soal-soal yang kita berikan itu open ended gitu ya. Dia punya cara penyelesaian yang berbeda dan jawabannya pun juga berbeda-beda, itu soal hot study, nyambung ke hot study gitu. Nah, bagaimana cara mengembangkan diri sendiri ketika siswa menyukai matematika tetapi gurunya tidak menyukai matematika? Mungkin di sekolahan tersebut bukan hanya itu gurunya, bukan hanya satu guru itu. Saya berpikir akan ada guru-guru yang lain yang ditemui olehnya, walaupun tidak guru kelasnya gitu, mungkin dia bisa bertanya ke guru-guru yang lain. Guru-guru kelas yang lain, karena guru SD kan biasanya guru kelas ya, Teh Dwi gitu. Mungkin dia akan punya kesempatan untuk menanyakannya ke guru-guru yang lain, atau minta bantuan orang tuanya. Mama, papa, saya sangat suka dengan matematika, boleh nggak saya les matematika, misalkan seperti itu. Terus ya seperti itu, atau bertanya ke guru-guru di sekolahnya yang lain gitu. Atau bisa juga mendiskusikannya dengan teman sebaya yang dianggapnya lebih pintar gitu, yang dianggapnya lebih pintar matematika ketimbang dia gitu. Terus nanti bisa mendiskusikan pengetahuannya, oh jawaban kita sama tapi cara kita berbeda, mungkin seperti itu. Maka bisa didiskusikan dengan beberapa cara yang berbeda untuk memberikan jawaban, dan tumbuhkan selalu rasa ingin bertanya kepada gurunya. Mungkin gurunya ketika itu tidak ngeh, ada berbagai cara penyelesaian soal yang berbeda gitu, walaupun jawabannya sama. Mangga Teh Dwi. Ya, terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, dari Mas Aan Yulianto di Indramayu Bu. Halo Mas Aan, terima kasih. Ya, pertanyaannya, strategi pembuka dalam pembelajaran seperti apa yang tepat bila menghadapi siswa yang memiliki kesulitan belajar matematika dengan latar belakang diskalkulia yang menyenangkan, katanya begitu Bu. Dimana melihat angka saja dia sangat menghindari, bahkan menangis gitu Bu. Terima kasih. Oke, sepertinya seperti ini tentang diskalkulia matematis, kita tentunya membutuhkan bantuan konseling, membutuhkan pakar di bidang yang lain kecuali kita sebagai seorang guru, selain kita sebagai seorang guru matematika gitu ya. Yang pasti mungkin dalam sebuah sekolah itu kan biasanya ada guru BK, maka kita akan mendiskusikan sebagai guru matematikanya, kita coba mendiskusikan dengan gurunya dan juga dengan orang tuanya mungkin, bagaimana cara mengajarkan matematika kepada anak berkebutuhan khusus ini. Mungkin seperti itu. Jadi didiskusikan dulu dalam pandangan psikologi seperti apa, dalam matematika yang ingin, materi yang ingin disampaikan sampai di mana, dengan cara apa, kira-kira bisa enggak kalau saya pakai cara seperti ini, tanyakan ke guru konselingnya gitu ya. Cara penyampaiannya seperti apa kira-kira untuk menghadapi anak-anak yang diskalkulia seperti ini. Terus bisakah orang tua membantu di rumah gitu untuk mengulang kembali metode ini. Jadi perlu adanya koordinasi antara guru matematikanya, guru BK-nya, dan juga orang tua dan siswa itu sendiri. Ya, cukup Ibu. Oke, gitu. Ya, selanjutnya nih Bu, ini pertanyaan yang banyak sekali diajukan oleh rekan-rekan peserta. Jadi, bagaimana sih Bu caranya supaya anak ini bisa belajar berhitung yang dari angka 0 sampai 1000 gitu Ibu. Perhitungan yang angkanya sampai ribuan gitu. Bagaimana cara kita mengajarkan dengan mudah? Oke, berhitung dari angka 0 sampai ribuan. Coba kita tilik angka ribuan di sana dipergunakan untuk apa. Kalau tadi saya perlihatkan contohnya, ribuan itu dekat dengan apa? Dengan nilai mata uang. Ada kan ribuan? Nah, kita harus bisa mengintip bagaimana di kehidupan nyata angka-angka itu bisa digunakan dekat dengan kehidupan siswa gitu ya. Angka 0 sampai angka 10 bisa dengan misalkan bermain petak umpet. Saya hitung 0 sampai 10 ya, kalian sembunyi semua. Nah,
Mungkin saya hitung 0 sampai 50 ya. Nanti kalian ngumpet, saya jadi ucingnya. Kalian sembunyi, nanti saya cari, misalkan kayak gitu. Nah, itu juga menyenangkan. Kalau untuk ribuan, mungkin Anda bisa menggunakan mata uang gitu ya, untuk mengenalkan mengenalkan ribuan itu sebenarnya kegunaannya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Puluh ribuan pun demikian. Karena anak SD kelas 1 juga sudah sampai pada 10 ribuan ternyata pembelajarannya, apalagi anak-anak kelas tinggi. Jadi tipsnya cari sesuatu yang mendekatkan angka-angka abstrak itu dengan kehidupan nyata, di dalam kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu tipsnya. Jadi terasa yang sesuatu yang abstrak tadi jadi tidak abstrak lagi gitu, karena memang sangat dekat keberadaannya dengan dunia nyata. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini satu lagi. Oke gitu Teh Dwi. Ya, mewakili dari beberapa peserta ya Bu. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua mengajarkan anak terkait pembelajaran matematika di rumah? Jadi menggunakan metode atau pendekatan apa gitu Bu yang cocok digunakan di rumah? Oke, karena saya juga seorang ibu, tadi saya sudah kasih contohnya ya, pada hakikatnya semua anak itu di rumah itu senangnya bermain gitu, apalagi masa pandemi COVID nggak bisa main keluar, nggak bisa main dengan teman-temannya, ada di rumah, maka kita bisa melihat setiap peluang yang terjadi di rumah, dia sukanya main apa. Atau dia minta saran ke kita, sepertinya saya bosen, Umi, Abi, saya bosen, Mama, Papa, saya bosen, kira-kira kita bermain apa ya, gitu ya. Nah, Anda bisa meng-create permainan-permainan yang kira-kira dia sukai, tawarkan ke dia kira-kira permainan apa yang dia sukai. Misalnya, gimana kalau kita bermain ular tangga? Suka nggak kamu? Gitu. Atau kamu punya ide, Dek, Kak? Punya ide nggak mau main apa di rumah? Gitu, yang tanpa keluar rumah. Main ucing sumput, deh. Oke, kita main ucing sumput. Atau main mau main apa kalau di banyak anak yang juga suka gadget ya, sangat suka gadget, tapi gadget itu ada dua sisi mata uang, ada yang positif ada yang negatif, tetapi sebenarnya di gadget itu banyak juga permainan matematis gitu ya. Saya lihat ada beberapa permainan matematis yang bisa dipakai bermain bersama-sama. Saya lupa Ludo gitu namanya, anak saya suka main bareng-bareng kami gitu. Itu juga permainan yang cukup bisa mengajarkan kepada anak tentang matematika. Banyak ya, kita intip aja kesukaan anak kita di rumah, sebenarnya dia sukanya main apa, atau tanya, saya mau bersepeda di halaman, oh boleh, dedek sepedaannya di kayuhnya berapa kali, kalau dari ujung ke ujung ya, coba deh, kalau Umi berapa kali, kalau Abi berapa kali, kalau kakak berapa kali, ternyata dedek yang paling banyak mengayuh, dedek hebat, misalkan seperti itu. Jadi aktivitas apapun di rumah bisa dijadikan sebagai sumber belajar matematika. Sebenarnya seperti itu. Oke. Okay. Mbak Dwi. Ya. Terima kasih Bu karena waktunya ternyata sudah habis. Sebelum kita tutup sesi diskusi ini, gimana sih Bu kita bisa dapat melihat tayangan ini, karena banyak sekali rekan-rekan yang terhambat gitu Bu, terkendala karena sinyal kah, atau misalkan tiba-tiba ada kegiatan yang harus diikuti, gimana sih kita bisa melihat rekaman video ini, Bu? Oke, teman-teman, rekaman video ini bisa dilihat di channel YouTube PGSD UPI Kampus Purwakarta. Jadi cukup Anda cari di YouTube PGSD UPI Kampus Purwakarta, itu akan muncul. Nanti ada report dari setiap acara webinar ini, dan juga di sana banyak hal tentang materi ke-SD-an mungkin yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi Anda untuk mengajarkan anak di rumah ataupun bagi guru untuk membuat pembelajaran, meng-create pembelajaran online. Boleh dilihat dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Itu tadi. Terima kasih Ibu, karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab ya dalam sesi diskusi ini, namun karena waktunya sangat terbatas, jadi dengan berat hati kita harus menutup sesi diskusi ini. Terima kasih kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaan.
Dan terima kasih juga kepada Bu Eka yang telah memberikan ilmu baru kepada kita semua. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Eka, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah kehidupan itu sendiri. Matematika ibarat pahatan cinta yang tersirat. Terkadang sering tak disadari keberadaannya, walaupun dia nyata adanya. Meskipun demikian, matematika menjadi sesuatu yang dianggap sulit oleh kita. Agar anggapan tersebut dapat hilang, kita perlu menguatkan kemampuan literasi, salah satunya yaitu literasi numerasi. Ada sebuah kutipan berupa pesan yang harus kita ingat bersama, bahwa bukan tugas anak-anak untuk memahami pemikiran orang dewasa, tetapi orang dewasalah yang harus menyesuaikan diri dengan pola pikir anak. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar sesi terakhir ini. Saya Duyanisa Haftani sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi bekal untuk kita dalam membimbing anak-anak kita di sekolah maupun di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mudah-mudahan ibu bapak dan rekan-rekan sekalian merasa tidak puas agar terus mencari pengetahuan lain dan tidak berhenti di pertemuan ini. Baiklah, kita lanjutkan kepada agenda kita berikutnya, yaitu penutupan oleh Bapak Wakil Direktur UPI Kampus Purwakarta, Bapak Dr. Haji Agus Muharam, MPD, yang akan disampaikan melalui sambungan telepon. Kepadanya, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta yang sudah berlangsung beberapa kali dan alhamdulillah webinar ini sangat bermanfaat. Di mana kemanfaatan tersebut pertama bagi dosen-dosen PGSD UPI Kampus Purwakarta bisa menyampaikan gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia ini. Alhamdulillah kepada Kaprodi kami ucapkan terima kasih atas kreasinya, juga kepada dosen-dosen yang sudah memberikan materi kepada khalayak ramai ini, khususnya tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, juga kepada masyarakat, khususnya peserta webinar yang berasal dari berbagai penjuru di Indonesia. Terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan kerjasama yang baik antara Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta bersama rekan-rekan tokoh-tokoh pendidikan Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kecerdasan kepada kita untuk selalu membangun bangsa di Indonesia ini. Dan melalui jaringan telepon ini, saya tutup acara kegiatan Prodi PGSD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Saya ingin mengingatkan mengenai pengisian link dari pukul 10.45 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan cek kembali email Anda dan pastikan sudah benar. Kalau pertama sudah tidak bisa diakses, maka gunakan link kedua dan link ketiga. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami selaku panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.